Satu kesalahan fatal Indra Bekti hingga dua putrinya ketakutan. Pantas Aldila ngotot cerai mukul. Ada satu kesalahan dari Indra Bekti yang membuat Aldila jelita memilih untuk bercerai dengan suaminya. Rupanya ada satu perangai Indra Bekti yang tak diterima Aldila jelita hingga berdampak pada dua putrinya. Bahkan dua putrinya diungkapkan Aldila jelita sampai ketakutan melihat perangai Indra Bekti. Aldila jelita mengungkapkan jika ada satu kejadian ketika Indra Bekti marah sejadinya hingga membentak dua anaknya perkara ponsel. Iya, Aldila menyebut sejak menjalani operasi pecah pembuluh darah otak, Indra Bekti menjadi sosok yang sensitif. Bahkan Indra Bekti tak segan membentak kedua putirnya hanya karena masalah sepele. Dia nanya sambil marah soal handphone sama anak-anak, "Where is my handphone?" Anak-anak bilang ini dicas buat apa ayah, ungkap Dila menirukan ucapan anaknya, dilansir dari kanal YouTube Melane Ricardo, Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023. Mendengar pertanyaan putrinya, Bekti malah marah. Dia tiba-tiba marah, "Kenapa kamu ngelawan ayah?" cecar Bekti. Mendengar ayahnya membentak, kedua putrinya pun ketakutan dan segera menghampiri Dila. Namun, Bekti justru menggedor-gedor pintu berulang kali. Dia marah sampai mukul pintu anak-anak, "Dar, dar, dar," padahal nggak pernah-pernahnya, kenang Dila. Menanggapi cerita sang istri, Bekti mengaku sedih karena hanya bisa mengingat sedikit peristiwa itu. Ia juga menyesal atas tindakannya pada kedua putrinya. "Aku cuma ingat sekelebat aja, ternyata sedih juga ya kalau ingat aku seemosi itu ternyata, ke anak-anak pula," sesalnya. Sementara itu, perbedaan sikap ditunjukkan keluarga Indra Bekti dan Aldila jelita soal gugatan cerai terhadap sang presenter. Diwakili adiknya, Cipta, keluarga Indra Bekti lebih memilih fokus pada kesehatan kakaknya. Menurut Cipta, saat ini keluarganya tak ingin membebani pikiran Indra Bekti. "Saya fokus sama kesehatannya Bang Indra aja, jadi nggak mau ngebebani pikirannya dia untuk masalah pribadinya. Takut kepikiran," jelas Cipta, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023. Kendati memilih fokus pada kesehatan ayah dua anak itu, Cipta berusaha mendoakan yang terbaik. "Kalau dari kita keluarga mendoakan yang terbaik aja bagi keduanya," imbuhnya. Namun, Cipta memilih tak berkomentar lebih lanjut. Itu keputusan rumah tangga mereka. Jadi kami nggak bisa berkomentar apa-apa, tandasnya. Adapun, selaku kuasa hukum, Milano Lubis mengungkapkan respons keluarga Aldila jelita. Menurutnya, keluarga Dila mendukung penuh adanya perceraian ini. "Dari keluarga Dila juga inginnya pisah," tegas Milano. Presenter Indra Bekti kini mulai ikhlas dicerai oleh Aldila jelita. Selain itu, Indra Bekti juga harus siap berpisah dengan dua putri cantiknya. Diketahui Indra Bekti sudah seminggu keluar rumah, meninggalkan istri dan dua anaknya. Dua putri Indra Bekti kini diasuh oleh Aldila jelita. Tangis Indra Bekti pecah ketika ia memberikan pesan untuk putrinya, Daphne dan Annabel. Iya, Aldila jelita kini mantap untuk bercerai dengan Indra Bekti. Bahkan ia pun menyebut mulai sekarang hanya akan mengabdi hidup pada kedua putrinya saja. Di sisi lain, banyak yang menyayangkan perpisahan rumah tangga keduanya. Apalagi kini Indra Bekti masih dalam proses penyembuhan penyakitnya. Indra Bekti tak kuasa menahan kesedihannya yang harus berpisah dengan dua putrinya. Meski begitu, Bekti mengaku tak masalah jika hak asuh jatuh pada Aldila jelita. Hal itu karena dirinya tetap akan bertanggung jawab pada keluarganya. Enggak perlu diributkan, hak asuh anak. Pastinya akan ada nanti setelah cerai pun akan ada waktu. Dila bisa kasih anak-anak ke aku, ujar Bekti dilansir dari YouTube Trans TV. Pisah ini, anak-anak hubungannya dengan Bekti masih bisa baik. Untuk sekolah,
kehidupan anak, kita punya kesepakatan secara finansial bekti yang urus semuanya. Jadi anak-anak merasa ayahnya hadir juga, tutur Milano di kesempatan yang sama. Bekti pun mengungkap pesan khusus untuk kedua buah hatinya. Pastinya untuk rasa sayang kepada anak enggak akan pernah pudar. Abel, Daphne yang sabar. Insya Allah kita ketemu lagi nanti. Ayah lagi recovery dulu. Kamu temani bunda, ungkap Bekti. Tangis Indra Bekti langsung pecah manakala ia meminta agar kedua putrinya tak melupakannya. Jangan kecewakan ayah dan bunda. Jangan lupakan juga ayah. Yang penting itu, ayah butuh energi dari kalian. Kalian energi luar bisa buat ayah, ujar Bekti. Kondisi asli Indra Bekti itu tampak diungkap oleh manajernya. Diakui Roy Monella, ayah tiga anak itu kerap merasakan sakit kepala. Bahkan Indra Bekti juga sering mengalami lupa ingatan, lantaran memorinya hilang karena pecah pembuluh darah. Beruntungnya Indra Bekti sendiri perlahan sudah bisa bekerja, meski masih pekerjaan ringan. Kenapa kok ini Bekti bisa kerja? Ya karena kemauan Bekti sendiri, ucap Roy dilansir dari Tribun News. Pasalnya aktivitas Indra Bekti saat di rumah pun juga padat. Indra Bekti juga sempat mengalami stres dan kerap mengeluhkan sakit pada bagian kepala. Tahu sendiri kan Bekti di rumah aktivitasnya kenceng. Stres jadi sering pusing, sambungnya. Mengejutkannya, Indra Bekti justru merasa senang menjalani pekerjaan tersebut kendati masih dalam proses pemulihan. Akhirnya saya mencoba trail, pertama kali ada di Rumpi, dia enjoy, pulangnya fun dan lain-lain. Emang sampai rumah juga pasti lupa. Besoknya ingat lagi, kadang-kadang masih ingat, jelasnya.